Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? So, hari ini kita akan sambung untuk chapter 2 untuk kursus DAE 32603 Communication Engineering. So, chapter 2 is Signal and Noises. Okay, so last chapter kita dah tengok kepada jenis-jenis noise. Okay, so hari ini kita akan lihat kepada noise analysis. Okay, so noise analysis ni akan kita lihat kepada pengiraan how much the noises affect to our system. Okay, berapa dB. Okay, sebab tu kita akan belajar dB sebelum ni. So, untuk kita kira ni semua berkaitan dengan decibel. Okay, in term of the dBm ataupun dB watts. So, let's say kita ada sistem kita punya transmission gain kita adalah 30 dB. But then kita ada noise sebanyak 2 dB. So, noise tu bermaksud pengurangan lah. Okay, ataupun kita benda yang buruk, benda yang kita tak nak. So, kita tolak benda tu. So, 30 tolak 2. Okay, so sebelum tu kita akan lihat kepada gain and attenuation. Apa yang kita panggil sebagai gain, apa yang kita panggil sebagai attenuation. Okay, so gain ni adalah benda yang positif lah. Okay, so gain is benda yang positif dan attenuation tu adalah benda yang negatif. Okay. Okay, so kat sini kita akan ada gain, iaitu kita tahu bila kita ada satu input. Okay, so bila kita akan so gain tu adalah benda yang positif, okey, dan attenuation tu adalah benda yang negatif. Okey, so jika kita ada satu attenuation, satu sistem, okey, saya kisahlah sistem communication, sistem robotik dan sebagainya, so kita nak lihat kepada kita punya gain ataupun attenuation tu, kita kena lihat output dulu. So kita kena lihat output dan juga input. Macam juga kita berniaga. So kita berniaga, kita ada modal. So bila ada modal, kita berniaga, apa hasil kepada perniagaan kita tu. So kalau misalkan kata hasil kita lebih banyak daripada modal, so bermaksudnya kita ada untung. So untung tu bermaksud gain. Manakala kalau kita kita punya hasil kita berkurangan daripada modal, so bermaksud kita kerugian lah. So that's why kita akan lihat kepada output dahulu. Okay, so kita akan lihat output bagi input. Okay, so output bagi input itu adalah kita punya gain kita. Okay, ataupun kita punya nilai hasil kita. So kat sini dia adalah unitless lah. Okay, dia adalah unitless. Dia tidak ada apa-apa unit. Sebabnya let's say kalau misalkan kata kita V out kita dalam voltage, input pun dalam voltage, so V dalam bahagi V kita akan dapat hilanglah, kita akan hilang kita punya nilai berkenaan. Okay, so gain is a ratio output to input. So output has greater okay, dia output dia mesti lebih besar daripada input kita. Macam saya cakap tadi lah. Okay, bila kita gain, hasil perniagaan kita lebih banyak daripada input kita. Okay. So, kebiasaannya gain tu akan berlaku pada amplifier lah. Most amplifier are power amplifier. The same procedure can be used to calculate power, iaitu power out bahagi dengan power in. Manakala dengan attenuation, okay, sama juga, attenuation tu adalah output bahagi input juga. Tapi apabila kita punya output kita adalah lower than input kita. So, itu kita panggil sebagai attenuation ataupun kerugian. Okay, so biasanya, okay, so biasanya kalau gain, okay, so kalau dalam kalau kita pun lihat kepada gain, okay, apa beza gain dengan attenuation? Okay, dengan attenuation. So dalam dalam unitless dia biasanya adalah nilai dia lebih besar daripada 1. Okey, manakala kalau attenuation ni lebih kecil daripada 1. So kalau gain kita 1 point something, okey, itu adalah keuntungan kita. Maksudnya lebih daripada 100% lah. Kalau attenuation kita kalau kita punya nilai kita adalah lebih kurang daripada 1, itu kita bermaksud kita punya adalah attenuations. Kalau dalam dB pula apa beza dia? In dB. So kalau in dB, so dia positive value dia adalah gain. Manakala kalau untuk negative value dia adalah attenuations. Okay, example kita tengok satu contoh. Okay, let's say
V out dia adalah 5 volt dan V in dia adalah 2 volt. Okay. So, so kita nak lihat kepada A kita ataupun kita punya gain kita adalah 5 bahagi 2. So, kita akan dapat 2.5 nilai unit less. So, bila 2.5 dia adalah lebih besar daripada 1. So, dia adalah gain. Okay. So, kalau kita tukar dalam dB. So, in dB. Okay. So, dia adalah 10 log 2.5. So, berapakah 10 log 2.5? Cuba tekan. Okay. Dia adalah berapa? 3.98. Okay. 3.98 dB. Okay. So, let's say example 2. Okay. V out dia adalah 2 volt. Dan V in dia adalah 5 volt. So, nampak? So, kita punya A kita. So, A tu sama ada the gain ataupun attenuation lah. Okay. A dia adalah 2 bahagi 5. So, nilai dia adalah berapa? 0.4 lah. Okay. 0.4. So, 0.4 dia adalah less than 1. So, itu kita dah nampak lah. Itu ciri-ciri unit attenuations. So, in dB. Okay. Dia adalah 10 log 0.4. Berapa nilai dia? Dia adalah negatif 3. Okay. Negatif eh. So, dia negatif 3.98 dB. So, nampak dia negatif, ini positif. So, itu beza antara gain and attenuations. Okay, baik. Sekarang kita pergi kepada signal to noise ratio. Okay, sebelum kita pergi, saya terangkan apa itu signal to noise ratio. Kita lihat satu blok diagram. Okay. So, contoh satu blok diagram adalah seperti yang saya tunjukkan. Okay, di sini. So, okay, let's say kalau kita ada satu sistem. Kalau tadi gain and attenuations, kita akan lihat kepada output. So, kita ada satu sistem. Okay. Kita ada satu sistem. Kita akan ada input V in dan juga kita akan ada V out. So, gain and attenuation adalah kita refer kepada V out over V in. Okay. So, ini adalah gain. Gain and and attenuations. Kalau satu sistem, okay, sekarang kita pergi kepada satu sistem. Okay, sekarang kita akan ada satu sama juga satu sistem, kita akan ada satu input, okay, dan juga satu output. Okay, so berbalik kepada gambar rajah yang ini, so kita akan lihat kita akan ada satu input dan juga satu output. Okay, ini kalau kita ambil contoh dia cuma ada gain sahaja ataupun dia cuma ada voltage sahaja. Okey, dalam real situations, okey, dalam satu sistem kita akan ada satu power. Okey, kita akan ada satu power dan akan ada satu noise. Okey. Sorry, kan kita akan ada satu noise. Okey. Sorry, bukan power, kita panggil sebagai signal lah. Okey. Okey, kita akan ada satu signal dan juga satu noise. Okey, sebab apa? Sebab apa-apa macam kita ingat balik apa kita belajar correlated and uncorrelated. So, setiap ada satu signal, kita akan ada noise. Itu adalah correlated punya noise. So, sama juga kita akan ada power untuk noise dan juga power untuk power noise pada input dan juga power noise untuk output. Okey. Okay, so untuk signal PSI kita akan ada satu signal input, power signal input. So PSI is okay, PSI adalah kita anggap sebagai, so PSI adalah power signal input dan PSO power signal output. Okay. Dan kita akan ada satu lagi, macam saya cakap tadi, selain daripada signals, kita akan ada noises.
Okey. So kita akan lihat satu yang sama juga, kita akan ada satu power untuk noise pada bahagian input dan juga power untuk noise bahagian output. Okey, so kita akan ada PNI iaitu power noise input dan PNO pada bahagian noise output. Okey. So, kalau kita nak tahu gain untuk signal, okey, kita cuma bahagikanlah PSO bahagi dengan PSI sebab output bagi input. Okey, kemudian kalau kita nak tahu gain ataupun attenuation, gain attenuation untuk noise, dia PNO bahagi dengan PNI. Okey. So, sebab itu kita punya sistem, okey, kita akan boleh dapatkan gain dan juga attenuations. Okey. So, sekarang kita pergi kepada signal to noise. Okey, sekarang kita akan lihat kepada SNR. Okey. SNR adalah signal to noise ratio. Okey. Signal to noise ratio. Signal to noise ratio. Okey. So kita boleh ada in unitless ataupun dalam bentuk dB. Okey, dia mesti boleh sama ada unitless ataupun dB. Tapi biasanya kita akan buat secara dalam dB. Okey, signal to noise. Apa, okey, cuba kita akan lihat mana di mana ada noise, di mana ada signal. So di sini akan ada noise lah. Okey. So ini kita ambil sebagai kita punya signal to noise ratio, sebabnya kita akan ada signal, akan ada noise. So sebab itu kita boleh lihat kita akan ada SNR untuk input, dia adalah P signal untuk input dibahagikan dengan P noise input. Okey. Kalau untuk SNR output, oh sorry, okay, kalau kita pergi pada SNR output, dia adalah PSO dibahagikan dengan PNO di sini. Okey, ini adalah SNR output, ini adalah SNR input. Okey. So, itu adalah SNR, maksud SNR. So, kalau kita nak dalam dB, okey, in dB. So, kita just buatlah 10 log PS over PN. Sama ada input ataupun output. Okey, so ini kena ingatlah. Okey, kita lihat kepada example yang ke-5. Okey, number one, for an amplifier with an output signal power of 10 watt and output noise power of 0.01 watt, determine the SNR. So kita lihat apa kita nak tahu kita punya SNR kita. So SNR bermaksud, okey, so number one, so SNR dia adalah PS power signal over power untuk noises. So power signal kita berapa? Okey, this one lah. Signal power dia adalah 10 watt dibahagikan dengan output kita adalah 0.01 watt. Okey. Okey, so sebelum tu saya nak confirmkanlah. So kat sini kita boleh, sebab dia kata output, sini output signal dan sini output noise. So output dengan output kita boleh dapatkan. Okey. So kita cuma 10 watt bagi ni, so kita akan dapat 1000 unitless ataupun kita buat 10 log 1000. So kita akan dapat 30 dB. Okey. Okey, yang kedua, for an amplifier with an output signal voltage, okey, okey, sekarang kat sini kata signal voltage. Okey. V output, V out, V signal output dia adalah 4 volt.
Dan kemudian output noise voltage, V noise output, output noise voltage dia adalah 0.005 volt. Okey, dan R dia adalah 50. So determine dia SNR. SNR berapa? So SNR kat sini dia signal output, noise output. So dia SNR output lah berapa. So sekarang ingat, kalau SNR dia mesti nak dapatkan power, tapi dia beri cuma voltage. So kita kena dapatkan lah P signal output, dia adalah sama dengan V squared over R. So V apa? 4 kuasa 2 bahagikan dengan 50. So kita akan dapat 0.32 watt. Manakala untuk P noise output, dia adalah sama juga V squared over R. Kita cuma bagikan 0.005 kuasa 2 dibahagikan dengan 50. So kita akan dapat lebih kurang dalam 5 darab 10 kuasa negatif 7 watt. Okay. So nak dapatkan SNR output, kita cuma dah bahagikan PSO bagi dengan PNO. 0.32 dibahagikan dengan 5 darab 10 kuasa negatif 7. Okey. So kita akan dapat 640,000 ataupun dalam bentuk dB dia adalah 58 dB. Selesai. Okey, sekarang kita akan lihat apa pula noise ratio dan juga noise figure. Okey, lihat balik saya punya gambar rajah di sini. Okey. So kita tadi saya kata kita akan ada output bagi input, dia adalah gain ataupun attenuations. Nisbah bagi input, bagi signal and noise, kita akan dapat SNR input. Manakala untuk output, kita akan dapat SNR output. So macam mana kalau kita bahagikan pula, beza ataupun nisbahkan antara output dengan input bagi SNR tersebut. So itu akan terjadinya kita punya noise ratio. Okay. So noise ratio, okay. Okay, noise ratio dia adalah, sebab dia adalah F sama dengan SNR input dibahagikan dengan SNR output. Okey, tadi beza eh. Kalau gain and attenuation, dia output bagi input. Manakala bagi noise ratio, dia terbalik. Dia input dahulu dibahagikan dengan output. Nisbah antara input dengan output. Sebabnya kita noise ratio ni adalah nilai yang kita gunakan untuk indicates how much the SNR deteriorates as a signal pass through a circuit. Macam mana SNR tu akan mengganggu kita punya signal untuk melalui kita punya satu-satu sistem. Okay. So, noise ratio dan ini dalam bentuk dia mesti in unitless. Okay. Kalau dia kata noise ratio, dia mesti dalam bentuk unitless. Manakala noise figure, okay, dia adalah NF sama dengan 10 log SNR input dibahagikan dengan, oops, sorry, ten log SNR input dibahagikan dengan SNR output. So ini mesti dalam bentuk dB. So itu sahaja beza antara noise ratio dan juga noise figure. The step pun dia sama, mesti sampai kepada dB, cuma nama dia berbeza lah. Okay. Okay. Okay, dalam noise figure juga, okay, sebelum tu saya nak bagi satu input. Kalau dalam dB, okay, sebab dia bahagi, kita boleh gunakan, okay, gunakan formula ini untuk kita dapatkan noise figure juga, iaitu dengan cara kita dapatkan SNR input tapi mesti dalam dB.
dan ditolak dengan SNR output juga dalam dB. Dia mesti dalam dB, bukan dalam bentuk unitless. Okey. Kemudian satu lagi benda perkara adalah noise temperature. Okey. Noise temperature ni adalah untuk kita indicates, okey, ataupun dia berkat dia kita nak tahu kita punya temperature ataupun kita punya signal tu ada temperature tu adalah mengganggu kita punya sistem dengan cara menggunakan noise temperature. Okey, ataupun kita dalam bentuk TN, temperature in noise. So TN sama dengan 290 darabkan dengan F tolak 1. F tu apa? F tu adalah noise ratio in unitless. Okey. So ini dalam bentuk unitless. Kalau dalam dB, so kamu takkan dapatlah jawapan dia. Okey. Okey. So kita lihat dalam example yang ketujuh. Okey. So, example tujuh saya buat di sinilah. Okey. Example tujuh. So, temperature dia adalah 75K. Noise figure, so kita nak dapatkan NF. Jika noise temperature adalah 75. So, kita punya TN kita adalah 75K. Dan kita nak dapatkan NF kita sama dengan berapa. So, kita nak gunakan formula apa? Okey, kita gunakan formula yang tadi juga, iaitu ini, TN sama dengan 290 darab dengan F tolak 1. Okey. So, dia adalah formula TN. Ini nombor 1. Sama dengan 290 F tolak 1. Okey. So, kita masukkan saja. 75K ni adalah 75 Kelvin. Sebab dia temperature. So, 75 sama dengan 290 F tolak 1. So, dapatkan nilai F awak lah. F sama dengan, okey, 75 bahagikan dengan 290 tambah 1. So, kita akan dapat, oh, sorry. So, kita akan dapat 1.25 unitless. 1.25 unitless. Okay. So, kita nak dapatkan noise figure. So, noise figure dalam bentuk dB. So, kita tukarkan saja daripada F kepada NF. Dengan cara NF sama dengan 10 log F. Okey, maksudnya kita nak duduk dalam dB lah. So 10 log 1.25. So kita akan dapat lebih kurang dalam 1 dB. Okey. So F tu apa? F tu dalam bentuk unitless lah. And F tu dalam bentuk dB. So daripada unitless kepada dB. Okey, simple. Okey, yang kedua ataupun yang B. Okey. So nak dapatkan TN apabila noise figure kita adalah 6 dB. So NF kita adalah 6 dB. So daripada NF nak kepada F. So ni kita tenlock kan. So kita terbaliklah. Okey, dengan cara NF kita adalah 6 dB sama dengan 10 log F. So F ni yang kita nak dapatkan. Okey. So kita dengan cara F sama dengan 10 bawa ke bawah. Okey, 6 bahagi 10. Log bawa ke sini kita akan dapat anti log. So anti log tu kalau gunakan calculator macam mana? Okey. Dia adalah
dengan cara shift lock. Okay, shift lock. So kita akan dapat sama dengan satu unit less. Okay, so terus masukkan dalam kita punya TN kita. TN sama dengan 290 F tolak 1. 290 F kita 3.981 tolak 1. So kita akan dapat jawapan kita adalah 864. Kelvin. Okey. Okey, baik. Sekarang kita pergi pada example yang ke-8. So example ke-8 ni agak complicated sikitlah. Dia macam structured. Okey, so kalau you baca example 8 tu, okey, dia ada banyak sangat input, okey, data yang kita perlu dapat, yang perlu kita tahu. Okey. So nak mudah, okey. So kita buat macam satu sistem tadi tu, saya buat block diagram, okey. Saya buat satu block diagram. So kita tahu, so kita ada input, kita akan ada output. Okey, so sekarang kita baca one by one. Okey, so a receiver with a 70 ohm input resistance. So kita tahu R dia adalah so kita punya R dia, so R ni untuk satu sistem semua, eh. So R sama dengan 75 ohms. Okey. Kemudian input resistance operate at okey 30. So temperature dia adalah temperature sama dengan 31 darjah Celsius. Receive signal is at with bandwidth of okey, sekarang bandwidth. So bandwidth sama dengan 6 MHz. Okey. megahertz. Okey. F dia adalah 89 MHz. Lagi apa lagi? Resistance voltage. Okey, voltage dia adalah 8.3 microvolt. Okey, and noise figure. So ini semua bahagian input kan, receive kan. So semua bahagian input. So ini semua bahagian input lah. So noise figure adalah 2.8 dB. Okey, so ini bahagian input ataupun receiver, ini bahagian output, bahagian transmitter. Okey, first A dia nak dapatkan the input noise power. Okey, input noise power. So kita dapatkan PN lah. PN bagi input. Okey. So nak dapatkan PN, so kita kena ada, so apa yang kita ada dekat sini? Okey, nak dapatkan PN input, kita kena dapatkan macam mana? Dia adalah okey, kita relates PN as a signal ataupun power untuk signal input ada tak? Dia tak bagi kan? So kita boleh relate kan dengan menggunakan mungkin VN kuasa 2 bahagikan dengan R. Okey. Tapi VN input ni macam mana pula? Okey. Sebab itu dia bagi kita punya resistance, temperature, bandwidth dan sebagainya. So kita boleh gunakan noise voltage. Ingat lagi? Noise voltage VN kita sama dengan 4R
RKTB. Okay, 4R KTB. So dia ada R, ada K, ada T, ada B. So kita boleh masukkan dengan cara di sinilah, 4R75. Sebab dia semua ni adalah input dia kan. Okay, R darab K constant 25 darabkan dengan temperature 31. So T kita adalah 31 tambah berapa? Okey, tambahkan dengan 273. Okey. Tambahkan dengan 273. So kita akan dapat 304 Kelvin. Darabkan dengan 304, darabkan dengan bandwidth. Bandwidth dia adalah 6 MHz. 6 darab 10 kuasa 6. So, dapatkan jawapan dia. So, kita akan dapat lebih kurang dalam jawapannya adalah 2.75 mikro. 2.75 mikro volt. Okay. So, daripada VN ni kita masukkan dalam VN input kita. Iaitu 2.75 mikro kuasa 2 dibahagikan dengan R kita adalah 75. So kita akan dapat PN kita adalah lebih kurang dalam 0.1 darab 10 kuasa negatif 12 watt. Okey, boleh eh? Kemudian yang B dia adalah input signal power. Maksudnya PS signal input, PS input. Aha. So dekat sini dia ada bagi ni V. V ni apa dia? Receive signal voltage. So inilah VS bagi input dia. Okey. So dia adalah sama-sama juga 8.3 mikro kuasa 2 dibahagikan dengan 75. Iaitu VSI dibahagikan dengan R. So kita akan dapat lebih kurang dalam 0.918 darab 10 kuasa negatif 9 watt. Okey. Oh, salah. Dia bukan kuasa 9, dia adalah negatif 12. Kuasa negatif 12. Okey, nano pico. Okey, kemudian yang ketiga adalah C, input SNR ataupun SNR input sama dengan PS input dibahagi dengan PN input. Okey, PSI adalah 0.918 darab 10 negatif 12 dibahagikan dengan 0.1 darab 10 negatif 12. So kita akan dapat lebih kurang dalam 9.18 unitless, ataupun bila kita buat 10 log kita akan dapat 9.63 dB. Okey, saya dapatkan 9.63, 10 log 9.18. Okey. Kemudian D pula. Okey. Okey, noise ratio dan juga SNR pada output. Okey, so kita tahu noise ratio adalah F sama dengan SNR input dibahagikan dengan SNR output. Okey. Okey, sebelum tu dekat sini dia ada beritahu noise. So input dia adalah 2.8. Okey.
So 2.8 ni adalah total noise figure. Okay. So NF kita adalah untuk keseluruhan sistem kita adalah 2.8 dB. So nak tukar kepada F. Okay, sama dengan. Ingat balik. So NF sama dengan 10 log F. Okay, so 2.8 sama dengan 10 log. Oh, sorry. 10 log F. So F kita berapa? F kita adalah sama dengan NT log. Okay, 2.8 dibahagi dengan 10. So kita akan dapat lebih kurang dalam 1.91. So F daripada sini ni kita boleh dapatkan kita punya SNR output kita. So ni bawa ke sini lah. So 1.91 SNR input kita tadi berapa? Yang di sini? Yang untuk unit less? Dia adalah 9.18. So kita ambil yang di sini dalam bentuk unit less. So 9.18 1.1 sama dengan 9.18 9.18 dibahagikan dengan SNR output. So SNR output sama dengan 9.18 dibahagikan dengan 1.91. So kita akan dapat lebih kurang dalam 4.83 dalam bentuk unit less. Okay. Nak dalam bentuk dB pun boleh juga. 4.83 kita jarakkan dengan 10 log 4.83. So kita akan dapat 6.84. 6.84 dB. Okay, ataulah. Okay, kemudian yang E pula, last, the noise temperature of the whole amplifier. So kita cuma dapatkan TN sama dengan 290 darabkan dengan F tolak 1. So F kita adalah di semualah. Okay, 290, F kita 1.91 tolak 1. So kita akan dapat 261 Kelvin. Okay, so selesai semua sekali kita punya pengiraan untuk example yang ke-6. Okay, so dia example 8 ni, example 6 pula. Example 8 ni dia banyak tricky sikit lah. Dia ada selok-belok sikit. Okay, so boleh cuba benda yang lain. Okay, sekarang contoh sebelum ini, SNR yang kita lihat dalam contoh-contoh sebelum ini, dia mengambil kira cuma menggunakan satu block diagram ataupun satu SNR sahaja. Okay, di sini. So, apa akan jadi? Okay, cuma ada satu SNR sahaja. So, kita lihat, kita dapatkan menggunakan satu block diagram ataupun satu sistem. So, kita boleh dapatkan F kita SNR output bahagikan SNR input. Apa akan jadi apabila kita ada 3 amplifier, 4, 5 dan seterusnya? So dia agak sukar untuk kita kira one by one lah. So apa yang kita boleh gunakan adalah dengan menggunakan freeze formula. Okay, menggunakan cascaded amplifier. So adakah so kalau macam ini, adakah kita perlu nak cari satu, okay, dapatkan SNR selepas ini, lepas tu dapatkan lagi seterusnya dan seterusnya, yang inilah. So dia agak sukar. So apa yang kita akan buat, kita akan dah menggunakan freeze formula. Okay, so kita akan gunakan so let's say kat sini kita akan ada satu block diagram, kita akan ada okay, kat sini, let's say kat sini kita ada gain yang pertama, kemudian kita akan ada noise figure yang pertama. Ni block diagram pertama lah. So block diagram kedua ataupun amplifier kedua, kita akan ada gain yang kedua dan juga noise figure yang kedua. Dan sama juga yang ketiga juga, kita akan ada gain yang ketiga dan juga noise figure yang ketiga. So
ketiga-tiga blok dragon ni sambling connected lah. So macam mana kita nak dapatkan, let's say kita ada first starting as input dan juga noise input. Okay, so kat sini kita dapatkan S output, kat sini kita boleh dapatkan N output. So macam mana dekat kat sini, macam mana kita nak dapatkan one by one? So dia agak sukar lah. So apa yang kita perlukan adalah kita gunakan freeze formula. So apa itu freeze formula? Kita boleh dapatkan noise figure untuk keseluruhan amplifier di sini. Okay, dengan cara apa? So kita dapatkan okay, ingat kat sini dia ada formula bahagi dan juga tambah. Tolak. Tambah, tolak dan juga bahagi dan juga darab. So dia ada bercampur-campur. So apa yang kita buat adalah kita kena tukar semua, let's say kat sini in dB. Okay, in dB. So kita kena tukar dalam bentuk unitless semua sekali. Okay, supaya kita boleh gunakan freeze formula ni. Apa itu freeze formula? Adalah F1 tambah F2 tolak 1 dibahagi dengan A1. So F1 ni apa? F1 ni adalah NF ataupun NF dalam bentuk unitless. Okay, ditambah dengan F2. F2 tu apa? NF unitless tolak 1 dibahagi dengan A1 dalam bentuk unitless. Dan seterusnya lah. F3 tolak 1 dibahagikan dengan A1. Okay. A1 darabkan dengan A2 dan tambahkan dengan seterusnya. Okay, so kita tengok satu contoh. Okay, kat sini kamu ada contoh example 9. So kat sini you all boleh buat nantilah eh. Dengan kita gunakan cara example 10 ni. Okay, let's say kita ambil ada satu example yang ke 10. Example 10. Okay. Okay, kat sini dia ada this one lah. A1, NF1 dan seterusnya. Okay, so kamu kena salin balik lah. Okay, so kat sini kita ada example 10 yang mana kita ada 3 blok diagram. Okay, gain dan juga noise figure. Masing-masing semua sekali dalam bentuk dB. Kemudian soalan dia adalah kita nak dapatkan output SNR. Okey, kita nak dapatkan output SNR kita. So, berapakah SNR output kita? Yang mana apabila find okey, apabila kita punya input SNR kita adalah SNR input kita adalah 35 dB. So apa step pertama yang kita kena buat? Okay, step pertama adalah kita kena dapatkan dahulu dalam bentuk step pertama. Step satu adalah okay, find convert to unitless. Okay, so semua tu kena convert dalam bentuk unitless. So yang pertama, so A1 F1. So bila A gain still lagi lah, kalau tukar kepada unitless still lagi the A. Kalau NF noise figure, okay, bila tukar kepada unitless dia akan jadi noise factor lah, and F saja. So A1 berapa, F1 berapa, kemudian A2 berapa, F2 berapa, kemudian A3 berapa dan F3 berapa. So gunakan tekan kalkulator daripada dB kepada unitless. So ingat macam mana nak convert. So cara nak convert adalah okay, so ingat formula ni in dB macam sebelum ni. So 10 log F. Okay, ataupun yang paling mudah adalah dalam daripada dB kepada unitless. So daripada unitless kepada dB
kamu kena buat 10 log X daripada DB kepada unitless anti-log. Okey, anti-log DB bahagi 10. Okey, saya ambil contoh satu lah. Daripada A1 lah. A1 2 dB. A1 ni 2 dB. Nak convert kepada anti-log, nak convert kepada unitless adalah dengan cara, okey, sama dengan 10 log X. X ni yang kita dapatkan. So X sama dengan 2 bahagi 10. Sama dengan anti-log 2 bahagikan dengan 10. 2 dB tu. So kita akan dapat sama dengan 1.5849. So kat sini kita ambil 4 titik perpuluhan. Okey, ambil 4 titik perpuluhan lah supaya kita punya signal kita lebih tepat. Okey. So kita convertkan semua sekali. Kat sini adalah, okey, ambil 3 titik perpuluhan pun boleh ataupun 4 titik perpuluhan pun boleh. So kita ambil 1.585 lah. Okey, 3 titik perpuluhan. Okey, kemudian cari yang lain pula. Sama juga cara je. Dan kita dapat sini adalah 3.981. Okey, kemudian di sini kita akan dapat 7.94. Kat sini adalah 15.849. A3 5.001. Dan ketiga adalah 3.162. Okey. Itu caranya lah. Okey, kemudian step kedua adalah using freeze formula. Okey, masukkan dalam freeze formula. So macam mana? So F total sama dengan F1 tambah F2 tolak 1 dibahagikan dengan A1 tambah F3 tolak 1 dibahagikan dengan A1 A2. So kita guna sampai 3 sahaja sebab blok diagram kita adalah 3 kan. So kita ambil 1, 2, 3 sahaja. So F1 tadi berapa? Okey, F1 tadi adalah, sorry. Okey. So F1 tadi adalah 3.981. So kini kena ingat ni. Okey, so masukkan sahaja dalam kita punya formula kita. 3.981 tambah dengan yang kedua adalah 15.849 tolak 1 dibahagikan dengan 1. A ni adalah A yang pertama tadi. A1, 1.585. Okey, tambah 3.162 tolak 1 dibahagikan dengan, ni ada 2. A1 adalah 1.585. A2 adalah 7.94. Darabkan. Okey, so total sekali kita akan dapat. So ini so bila tekan kalkulator kena hati-hatilah. Takut tersalah operations. So kita akan dapat 13.521. Okey. So ini dalam bentuk unitless. Okey. F total. Dan kalau kita nak dapatkan noise figure
Total in dB, so 10 log 13.521. So kita akan dapat 11.31 dB. Okey. Pun boleh jugalah. Okey, kemudian soalan tadi dia kata dia nak dapatkan output SNR kan. Okey. Output SNR. So macam mana? So ingat balik kita punya formula tadi di mana? Formula kita di sini, okey. NF total sama dengan SNR input tolak SNR output. Okey. So kita salin balik. NFT sama dengan SNR input in dB tolak dengan SNR output in dB. Okey, so NFT kita adalah 11.31 dB sama dengan output kita berapa tadi? So NFT kita adalah 11.31. Kemudian SNR input kita adalah 35 dB. So tolak dengan SNR output yang kita nak carilah. So ini pandai-pandailah you pindah-pindah. SNR output sama dengan 35 tolak 11.31. So kita akan dapat lebih kurang dalam 23.69 dB. Selesai. Okay. So ingat first step kita kena tukar dulu dalam bentuk unitless. Kemudian masuk dalam free formula. Dan kemudian gunakan nak dapatkan kita punya SNR sama dengan input ataupun output. Okay.